Assalamualaikum para sahabat pemburu, manapun kalian berada, ini jumpa lagi ya bersama kami pemburu aki untuk melakukan perburuan batu aki. Ini pantainya ini sangat luas nih para sahabat. Kalau perlu hari mungkin perlu nginap kita sini ya. Tapi nggak mungkin juga, kita karena ada kesibukan masing-masing. Jadi kita sedapatnya aja ya, sebisanya yang kita peroleh hari ini. Ini ada batu warna hijau nih, mencurigakan. Langsung nih kita ambil ya. Tanpa basa-basi, ternyata ini bukan para sahabat. Batu golongan apa ini ya? Nggak tahu saya pun tuh baru golongan apa. Warnanya pun kurang menarik. Sini ada warna hitam nih ya. Warna hitam, ternyata bukan juga. Dua para sahabat. Sangat disayangkan. Di sini ada warna merah ya. Warna merah. Warna merah nih. Golongan apa nih pak? Jasper nih ya, campuran kristal. Perkawinan antara jasper dan batu kristal. Dan di sini kami pemburu aki berterima kasih kepada kalian semua yang sampai saat ini masih setia ya terhadap channel kami. Ini cuacanya sangat terik para sahabat ya. Matahari membakar tapak kaki. Tapak kaki kita nggak kebakar juga para sahabat, tapi apa ini ya, suasananya memang panas. Ini ada warna hijau kristal. Ini kristal seperti golongan batu air nih ya. Dan ini kita tinggalkan. Lanjut lagi kita ke perburuan di sini sahabat kita nih. Dan mendapatkan satu batu ya, jenis ini kategori lumut di pasaran. Gambarannya batu lumutnya warna merah. Warna merah ah? Enggak, di dalam aku masih panjang, masih basah. Warna merah. Kebiasaan ya. Warna merah itu kategori lumut ya, persahabat. Dan di sini kami pemburu aki tadi berterima kasih ya kepada kalian yang masih sampai saat ini setia terhadap channel kami. Begitu juga kami ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru dapat menemukan channel ini. Semoga jadi betah ya. Alhamdulillah, di sana ada teriakan sahabat kita. Strike satu batu nih ya. Kita doakan. Kita doakan. Itu putihnya luar biasa nih para sahabat ya. Putihnya dari jauh tuh kelihatan. Ini jenis batu super nih para sahabat. Ada combong lagi. Kita kategorikan golongan mega mendung nih mungkin para sahabat ya. Ini putih ini dia kulit aja nih ya, jangan salah. Dan di sisi ini ada bagian yang bolong atau combong. Combongnya sangat besar nih para sahabat ya. Kita duduk santai dulu para sahabat ya. Nah, udah menemukan batu super nih para sahabat. Ini kelas super duper nih ya. Ukurannya nih luar biasa. Walaupun ada sisi combong. Nah, di sini ada juga nih para sahabat ya. Namun ini masih bisa kita olah karena dagingnya lumayan tebal nih para sahabat. Ini daging belas ini ya. Ini piling saya yang punuknya ini dia. Puncak dari batu di sini dia para sahabat ya. Ini sekali lagi nih golongan super nih para sahabat ya. Duper. Warnanya sangat kontras dengan batu lainnya. Luar biasa nih para sahabat. Ada renik Sulaimannya ya. Renik Sulaimannya, garis Sulaimannya jelas dan tegas nih para sahabat. Ini enggak cilet-cilet nih. Bukan kaleng-kaleng nih para sahabat ya. Ini temuan luar biasa nih para sahabat. Super duper. Ini kelas batu para kolektor nih ya. Yang pasti bisa kita jadikan apa nih ya, cuan nih para sahabat. Mudah-mudahan ya bantu doa kami. Laku dengan harga yang fantastis gitu ya. Alhamdulillah nih para sahabat. Sekali lagi temuan luar biasa nih. Warna hitam ini kulitnya para sahabat. Ini pastinya tembus. Putih kulitnya ya, hitam isinya. Ini garis apa namanya? Indikasi Sulaiman mega mendung ya. Mendung itu berwarna hitam dia para sahabat. Hitamnya ini pekat. Di sini di sisi ini kalian bisa melihat ini sisi yang tembus. Mengkilat gitu dia, kinclong seperti dikasih apa itu? Minyak atau polesan apa gitu ya, kilat gitu. Ini luar biasa nih para sahabat. Kita lanjut lagi ke perburuan dan kita jangan lupa para sahabat, ini rezeki sahabat kita ya, kita balikkan ya. Ini kami di lokasi Kabupaten Sawang para sahabat.
Ya, ini apa kabupaten tetangga. Biasa kita ke barat. Kali ini sekali-sekali kita ke timur ya. Ya, di sini ada sahabat kita ya. Pengintai alam dan channel Gapmasa MR yang sudah itu senior saya para sahabat ya. Senior kita dalam proses perburuan maupun dalam pembuatan konten ya. Kalau saya masih anak bawang nih para sahabat ya. Masih anak bawang, si anak baru kemarin. Nah, tolong biar cepat dewasa para sahabat, dibantu like, comment, subscribe and share videonya. Terutama hari ini saat ini share para sahabat. Share kita karena lagi menargetkan penayangan jam tayang ya. Masih sangat jauh. Kalau mendapat dukungan dan motivasi kalian yang pastinya akan lebih cepat tercapai. Dan kalau bagi saya mungkin enggak insyaallah enggak menyerah para sahabat ya. Apalagi dibantu doa kalian. Ini ada batu merah. Tapi menancap dengan keras nih. Kita akan mengambil alat pencongkel ya. Alat pencongkel ataupun obeng gitu ya. Sayang nih para sahabat ya. Ini golongan jasper masih. Kita tinggalkan nih, pantainya luas nih para sahabat. Lebar. Luas, lebar. Dan lumayan nih ya. Nah, ada kandungan batu akiknya. Potensinya ini sangat luar biasa. Arah sana itu arah matahari para sahabat, sangat cerah mataharinya ya. Mungkin kalau gambarnya sedikit agak ngeblank gitu, ya maklum ya, karena terpapar sinar matahari yang sangat hot. Dan di sini kami meminta maaf ya atas ketidaknyamanan dalam pembuatan video. Mungkin goyang-goyang atau kayak mana tangkapan gambarnya kurang bagus. Itu semua karena keadaan alam para sahabat. Dan sebenarnya dalam proses perburuan ya kayak gini ya, sedikit goyang-goyang atau kayak mana gitu. Yang pasti saya berusaha semaksimal mungkin ya, dengan modal madil nih ya, modal HP kentang nih, kita nekat nih nonton YouTube buat konten. Pantainya luas ya, sana ada jembatan. Suasananya pun hari ini sangat terik, terik matahari ini para sahabat. Kita bolang tapi udah terhibur tadi ya dengan dapat satu batu akik kelas super. Nah, ini ada satu lagi nih, golongan lumut warna coklat tapi kurang indah. Kita tinggalkan. Setidaknya saya sudah berhasil menampakkan satu batu ya para sahabat, walaupun itu milik teman saya ya kan. Itu kelas super tuh para sahabat, sangat susah dan jarang kita bisa mendapatkan batu seperti itu untuk saat ini. Ini warna hitam ya, pikir saya megamendung. Ikut-ikut megamendung para sahabat ya. Nah, doakan saya biar dapat megamendung atau bahkan bisa dapat batu akik yang lebih bagus lagi ya, yang lebih hot, yang lebih super duper. Dan sini kita lanjut lagi nih ke perburuan santai nih ya, agak-agak ke pinggir nih para sahabat biar nggak panas-panas sekali ya kan, biar sedikit ngadem sayanya. Kalau panas sekali meleleh kita para sahabat, meleleh panasnya ya. Berhubung kita tadi udah mengumpulkan satu poin, dan sini kami untuk mempersiapkan diri lagi mengarungi pantai atau sungai, tepian sungainya. Sini kita sudahi saja video kali ini para sahabat. Pasti kami bukan siapa-siapa dan tak akan pernah menjadi apa-apa, semuanya naikkan sia-sia jika tanpa ada doa dan dukungan kalian semua. Yang pasti jangan lupa like, comment, subscribe and share videonya. Assalamualaikum.